ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick chance. Yuk, jumpa lagi kita hari ini. Kita lagi hujan-hujanan, ya. Salah satu kafe yang menurut aku baik banget sih, kan. Dan kalian perlu cobain ini. Tapi kita harus ada coba prokes dulu ya. Tempatnya di basement dan parkirannya juga lumayan di luaran. Ini, nah, bagian dalam juga ada motor-motor juga ada. View-nya bagus di depan. Jadi kita harus naik ke atas. Oke, see you. Gravity. They got this quick change, so we look in the face. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, I said keep fighting on. Keep moving up, you can't hold me down. So I am up above the clouds. Jadi kita pada naik. So I am up above the clouds. So I am up above the clouds. Sayang hujan sih. Itu kastil ya, kastil yang kemarin kita bikin di video vlog. Ini emang keren banget nih tempatnya memang. Sebenarnya outdoornya memang keren banget nih. Recommended lah buat kalian. Gua ngap-ngapan soalnya naik tangga. Oke, kita review lagi drone-nya. Jadi kalian sudah dari pintu sini, kalian masuk di sini. Kalian dikasih tempat mau ngapain tuh. Nih ada bunga-bunga nih, bunga-bunga. Ini ada tempat santai. Gua nggak tahu apa belakang sininya. Nah, ini kayak taman bermain anak-anak kayaknya. Atau taman ada pesta-pesta lah buat foto-foto yang pastinya nih. Nah, di sana itu ada tempat duduk nyantai. Kita tuh udah dikasih kayak lorong gitu ya, jalan masuk. Habis itu ini tempat santainya. Nah, sekarang tuh kita lagi di salah satu. Gua foto-foto dulu, gua videoin, ini taman gua nih. Jadi, suasananya seperti ini. Yo guys, saya lagi di area All Rofi dan sekarang posisinya sudah maghrib ya. Suasana di sini tuh memang keren banget, sayang sekarang lagi hujan nih, kalian lihat basah. Lagi basah, gerimis sih, bukan hujan lebat banget. Nah, kondisinya kalau di kafe ini kalian bisa lihat di belakang tuh. Jadi kayak ruang terbuka dan view-nya gue bilang banget ya buat kalian. Ini keren banget view-nya. Keren-keren abis lah pokoknya. Kenapa gue bilang keren abis? Lu lihat belakang. Ini sayang suasananya lagi kayak mendung-mendung gitu. Tapi kalian lihat sunset-nya. Nah, tuh. Keren banget lah pokoknya. Jadi gue recommended banget buat kalian untuk ke sini. Dan hari di sini pun juga kita bisa lihat kastil loh. Tuh kastil. Nah, ini kastil nih. Enggak jauh dari lokasi Orofi. Dan ini salah satu recommended buat kalian ya. Kalau misalnya malam, ini suasana masih sore sekitar jam 7.53, hampir jam 6. Tapi masih terang banget nih. Jadi kalau kalian mau kesini sekitar jam-jam segini pas banget sampai ntar malam. Jadi kalau nuansa malamnya bakal terang, bakal gelap dan suasana belakangnya bakal terlihat kota Bandung. Nanti kita tunggu nih sampai jam 6 lewat setengah tujuhan. Gue berharap hasilnya karyanya bagus banget. Jadi kalian bisa lihat kota Bandungnya seperti apa, gelapnya seperti apa, cahayanya seperti apa. Jadi so buat kalian, ini salah satu recommended buat kalian main-main ke Bandung. See you. Pokoknya ntar aku akan review lagi yang terbaik buat kalian. Oke, okay, see you. So kita udah pesan beberapa makanan dan salah satunya ada pizza.
rise up from the ashes. Wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick chance, so we like a minfan. Cuman sekarang udah habis salah satu sisa satu di sini dan nggak tahu buat apa makannya. Untuk standar makanan sih aku rasa ya worth it ya, dan dari harga juga bervarian, ada yang 35 untuk minuman, 45. Jadi so buat kalian punya modal untuk main-main di kafe ini sekitar punya uang 150 atau 100, bisa lah untuk kalian untuk santai dan nikmatin sore nuansanya Kota Bandung. Jarak dari Kota Bandung sendiri ke lokasi ini nggak begitu jauh banget. Jadi ini salah satu recommended buat kalian juga. Dan nuansanya kalian bisa lihat ya, memang kondisinya hujan. Kita lagi hujan ya, bukan hujan lebat nih. Hanya gerimis-gerimis, tapi lumayan sih bikin basah. Nah, di belakang gue ini kelihatannya kayak ruangannya gede banget ya. Padahal, di belakang gue ini, itu kaca bro. Jadi kaca, kaca tuh dipantulin akhirnya cermin ini membuat suasana ruangannya kayak gede banget. Dan di sananya juga ada tempat ruang terbuka yang gue ada videoin tadi, jadi kalian bisa lihat itu menarik lah untuk kayak bikin event apa atau foto-foto lah. Jadi hanya bukan hanya untuk di luar, tapi di dalamnya juga udah oke banget. Jadi gue hari ini ditemanin sama istri gue, si Levani, dan satunya si Cynthia. Kalian bisa lihat, dan ini namanya Eric nih. Ini Erwin ini. Jadi so halonya santai banget gitu. Senyum dia. Halo. Halo. Balik lagi. Channel YouTube. Gifani. Sekarang. Udah. Terlalu lebay seperti itu. Jadi, so buat kalian, kita akan rekomendasi lagi tentang kafe-kafe yang ada di Dago Pakar ya. Jadi, so buat kalian jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Nggak usah lah. Oke, subscribe ya. Jangan lupa. Thanks untuk udah nonton sampai habis. Thanks for watching. See you.